bawang sahabat masing-masing berbalah. Masing-masing apa nama mengatakan merekalah golongan yang paling beruntung. Amalan mereka lah yang paling baik. Sebahagian menyatakan Umar tegur kedua-dua sahabat, jangan buat bising dekat mimbar ni. Bila ditegur, turunlah ayat ke-19 At-Taubah. Saya mak, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir wajahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Tu adik, okay, ya? Tak seru ya, no? Oh, dia buat macam tu lah. Tak payah buat tu, nanti aku kembang lah, hilang pahala aku. At-Taubah surah ke-9 ayat 19 untuk sebagai kesimpulan. Yang ni tuan-tuan faham yang ni dulu. Ni ayat ni. Apakah kamu nak samakan? Allah tanya. Orang-orang yang memberi minum kepada jemaah haji. Di Arab Saudi tuan-tuan, kalau musim haji, kita sampai ke Jeddah tahun 1995 dulu, kita diberi air zam-zam botol besar. Sekarang dah tak besar, dah kecil. Arab tu pun tak ada duit, nampak inflasi kot. Kan? Kan? Tapi saya dipahamkan syarikat inilah tuan-tuan turun-temurun dari dulu lagi. Tuan-tuan bayangkan tengok satu botol besar tu berapa liter? Ada 2 liter. Kan? Lebih kurang lah. Kan? So. Kepada jutaan jemaah haji tuan-tuan. Kalau sebotol tu 1 rial, makna dia berbelanja hampir 2-3 juta rial tuan-tuan untuk air zam-zam. Banyak dah pahala bagi dia. Hebat tak tuan-tuan? Hebat. Tapi ada yang lebih hebat. Yang lebih hebat pun nantilah. Kemudian, kamu nak samakan golongan yang kedua. Wa imaratal masjidil haram. Golongannya mengimarahkan masjidil haram. Mengurus, mentadbir masjidil haram. Sahabat tu kata, keluarga kamilah yang memiliki kunci Kaabah. Kalau kami tak buka, kamu tak boleh nak beribadah. Macam itulah lebih kurang. Kan? Kami ada kunci. Yang seorang lagi, oi, kami dari turun-temurun lagi. Kami yang supply zam-zam water kepada jemaah haji. Omar tegur, jangan buat bising dekat mimbar ni, hormat sikit. Turunlah ayat ini. Allah tanya, apakah amalan kedua-dua golongan ini kamu nak samakan dengan golongan yang pertama yang beriman dengan Allah dan hari kemudian? Kata iman ada tuan-tuan. Dalam masa yang sama mereka berjihad di jalan Allah. Itu kelebihan. Jawapan Allah tidak sama. Golongan atau sesiapa yang beriman pada Allah dan berjihad di jalan Allah, martabat mereka lebih tinggi daripada dua golongan tadi tuan-tuan. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Baik tuan-tuan. Kenapa iman dikaitkan dengan jihad? Tadi kita sebut, kerana iman adalah syarat diterima segala amalan. Kenapa kita solat? Kerana kita percaya ini tuntutan agama. Selain pada keikhlasan menepati sunnah. Kerana iman ini salah satu syarat untuk diterima amalan-amalan. Jihad, inilah tuan-tuan kita tak sedar. Nah, apabila kita bertindak berjihad di jalan Allah, tuan-tuan, agama Islam, kitalah yang menjaga agama Islam dan sekaligus tersebar luaslah ajaran agama Allah. Sebab tu ganjaran pahala pada golongan ini lagi hebat. Bila kita berjihad, macam sekarang kita tuan-tuan, kita buat tuntutan, kita berusaha untuk melaksanakan hudud, nak menjadikan suatu kenyataan. Kenapa undang-undang yang ada dalam negara kita ni dah sudah tidak mampu menjamin khususnya akidah anak cucu kita, betul atau tidak?
Lembagaan Persekutuan membenarkan sesiapa pun boleh tukar agama ketika berumur 18 tahun. Sekarang kita berjihad nak melaksanakan hudud. Baik atau tidak? Baik atau tidak? Bila terlaksananya hudud, ada hudud, ada qisas. Hudud dan qisas menjamin yang pertamanya menjaga agama. Takkan kita nak redha dengan undang-undang kafir yang sedia ada? Apakah kita redha melihat orang Islam tukar agama? Diberi kesempatan tukar agama? Jadi bila kita berjihad untuk melaksanakan undang-undang Islam, itu adalah amalan paling tinggi, tuan-tuan. Bukan saya suruh tuan-tuan berhenti, jangan solat tahajud dah. Teruskan. Itu pun jalan. Ini pun jalan. Kita tidak redha melihat anak bangsa kita, anak cucu kita tukar agama sewenang-wenang. Betul tak Pak Zaid? Sebab tu kita press sungguh-sungguh. Kita nak laksana hudud. Hudud saja mampu menjamin selamatnya agama anak cucu kita. Kalau kita tak ada usaha untuk merealisasikan benda ni, apakah kita redha dengan apa yang berlaku masa kini? Suzy Teo dah masuk Islam, dah dikonfirmkan sebagai Islam oleh kerana belum mencapai umur 18 tahun, terpaksa murtad, menang di mahkamah. Bapa dia menang. Qadi Pasir Mas yang mengislamkan dia disaman oleh bapa Suzy Teo ni. Akhirnya kembali murtad, tuan-tuan. Di negeri tuan-tuan ada seorang Azalina Jalani. Bukan Azalina Osman. Yang tu lain-lain. Azalina Jalani orang Kancung Darat, tuan-tuan, di Selangor. Yang tukar nama kepada Lina Joy. Jadi Kristian. Kenapa? Umur dia telah melebihi 18 tahun. Tak boleh nak buat apa, tuan-tuan. Tapi kalau ada hudud, siapa yang berjuang untuk menegakkan syariat Islam? Sebab itu ganjaran pahala lebih pada dua golongan tadi. Kena faham. Tak ada undang-undang, tuan-tuan, di dunia ini yang boleh menjamin selamatnya akidah umat Islam melainkan undang-undang Allah. Man badala dinahu faqtuluhu. Hadis Bukhari. Sesiapa yang tukar agamanya, maka bunuhlah dia. Kita hari ini, kita tak bunuh. Kita bagi borang pula, Lan. Haji Lan, bagi borang. Nak tukar nama je lah. Nak tukar nama dan agama lah. Nama apa? John Travolta. Lan jadi John Travolta. Ceroy. Layak tak? Layak. Saya umur 40 tahun. Boleh. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kita nak hudud. Undang-undang sekarang di Malaysia ni dah tak boleh dah, tuan-tuan. Tak mampu untuk menjaga agama. Ini bukan soal politik. Soal kita nak jaga akidah. Kena faham elok-elok. Boleh tuan-tuan? Nampak semua tak pun nak senyum pun. Takkan sokong Najib pun. Kan? Saya bimbang esok kita akan ditanya, tuan-tuan. Kan? Apa usaha kamu untuk menyelamatkan akidah umat Islam? Inilah usaha kami. Kami berjuang tapi apakan daya? Kami tak dapat kuasa. Tak dapat nak merealisasikan makna tertegaknya undang-undang Islam. Jadi tuan-tuan renung. Sebab tu dalam ayat tadi, Tuhan kait. Orang yang percaya, dia pasti akan berjihad. Berjihad di jalan Allah. Untuk menegakkan syariat Islam. Tuan-tuan. Saya tertarik dengan tafsir yang imam sini bagi kat saya, nama apa? Imam apa? Imam Helmi. Lama dah saya tak jumpa dia. Kan? Imam Helmi. Haji Lan, kirim salam kat dia. Ustaz Syarilu ucap terima kasih dia banyak-banyak. Imam Helmi hadiahkan kat saya, tuan-tuan, ketika beliau ke Indonesia. Ingatlah Pak Haji kata ada kejutan, kan? Kan? Ada kejutan untuk saya. Rupanya kitab Arab tu, Taisir Karimur Rahman fi kalamu Manan tu, telah diterjemah dalam bahasa Melayu dan bahasa Indun. Haji Helmi hadiah. Saya tengok sepotong ayat Quran. Masya Allah, tuan-tuan. Apa yang disebut dalam Quran hari ini menjadi kenyataan. Ayat dalam surah Hud, surah ke-11, ayat 112. Bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta. Maka Muhammad, tetaplah kamu di jalan yang lurus ini sebagaimana yang kami perintahkan kepada kamu. Saya tengok, tuan-tuan, elok-elok ayat ni. Syekh Abdul Rahman Sa'adi rahimahullahu ta'ala mentafsirkan.
berlakunya perpecahan di kalangan jemaah Islam kerana dua perkara. Ha, ini tuan-tuan kena faham ni. Saya bukan kata kat siapa-siapa tau. Nak bagi tahu je ada dalam kitab tafsir. Ayat ini memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman bersama-sama dengannya, pejuang-pejuang Islam. Pertamanya supaya mereka tetap berjalan di atas syariat Allah. Jangan belok ke kanan, jangan belok ke kiri. Ini istiqamah. Apa sekalipun syariat Allah yang akan dinobatkan. Tapi kalau sebahagian tak, sebahagian tak mau, tu yang jadi celaru. Yang kedua, mereka diperintahkan oleh Allah supaya meyakini perkhabaran-perkhabaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Ada seorang lawyer, tuan-tuan. Di negeri tuan-tuan ni lah. Jadi dia orang sembang-sembang. Sahabat ni kata, kita ni kena yakin dengan pertolongan Allah lan. Kan? Dia tak boleh terima. Ya, apa asyik pertolongan Allah ni? Nampak? Makna bagi dia, kita perlu ada strategi untuk mendapat kemenangan. Saya tidak menafikan strategi. Tuan-tuan, dalam Quran Tuhan dah bagi tahu banyak dah. Tentera Talut. Jumlah tentera Talut sedikit berbandingan Jalut. Tentera Islam 313 berbanding dengan musyrikin 1000. Kelengkapan perang, musyrikin lagi hebat pada tentera Islam. Tapi dengan pertolongan Allah, Islam dapat kemenangan. Lawyer ni kata kita tak boleh cerita pertolongan Allah sangat. Hai. Agak-agak boleh rosak akidah tak? Saya nak baca Ali Imran 160. Tuan-tuan kena tengok tafsir yang Imam Helmi hadiah kat saya. Sesiapa yang bersandar kepada kekuatan yang ada, syirik, tuan-tuan. Kita wajib bersandar pada kekuatan Allah. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tu jawapannya. Sekiranya aku beri pertolongan kepada kamu, siapa yang dapat mengalahkan kamu? Satu dunia, tuan-tuan, benci kat Ustaz Syarif Long, termasuk Lan pun tak suka. Lan kata kalau aku jumpa, aku nak tembak Ustaz ni. Saya lalu depannya, dia tak tembak, dia yang kena tembak. Dia tak tembak. Tuhan dah kata, aku nak tolong Syarif Long, dia akan hidup, tak akan matinya. Satu dunia benci kat saya. Bila Allah tolong saya, saya tak akan mudarat, tuan-tuan. Begitulah sebaliknya. Kalau satu dunia sayang Kak Syahril Long, tapi Allah nak binasakan saya, saya tetap binasa. Ini ayat akidah, tuan-tuan. Dan kepada Allah lah sewajarnya kamu bergantung, kata Allah. Jangan pergantungan kita atau kita bersandar pada kekuatan yang ada. Tentera kita hebat, strategi kita hebat, kita akan mencapai kemenangan. Kemenangan hakikatnya dengan pertolongan Allah. Tuan-tuan nak terima, tak terima, itu saya ucap terima kasih dekat Imam Helmi yang menghadiahkan kitab tafsir tadi. Saya dah tengok dua ayat ni, Masya Allah, tuan-tuan. Ali Imran 160. Kalau kita bersandar selim pada Allah, ia membawa pada syirik. Ya? Jemaah Islam, persatuan atau kesatuan jemaah Islam bergantung pada dua perkara. Pertama, kesemua kita berjalan meniti di atas syariat Allah. Kita tidak akan menerima pakai syariat-syariat selain apa yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua, kita juga meyakini perkhabaran-perkhabaran dalam Quran. Quran telah merakamkan tentera Talut mendapat kemenangan, tentera Islam dapat kemenangan. Ya, tak mustahil kita juga akan mendapat mencapai kemenangan dengan pertolongan Allah. Sebab tu Allah tanya dalam surah Mursalat. Mursalat surah ke-77 ayat yang terakhir pada ayat 50. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka berita-berita sebagaimana lagikah yang kamu baru nak percaya? Tak cukup dengan Quran. Aku dah rakamkan kisah tentera Talut, tentera Islam mendapat kemenangan dengan pertolongan aku. Kamu tak percaya? Kamu nak berita macam mana lagi? Ini soal akidah.
Boleh tuan-tuan? Jadi kembali pada hadis ke-17 ni, jelas. Amal-amal ini, saya tidak nafi ianya baik, tetapi ada amalan lain yang lebih baik. Apa dia? Iman dan jihad di jalan Allah. Berjihad untuk menegakkan sebuah negara Islam yang sekaligus melaksanakan undang-undang Islam. Baik, persoalan yang selalu timbul tuan-tuan, bagaimana kedudukan orang-orang bukan Islam? Terhakis atau tidak hak-hak mereka? Tak terhakis ni tuan-tuan. Bahkan sekiranya mereka sudi hidup dalam sebuah negara Islam, saya jawab dengan surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 29. Hatta yu'tul jizyah, sehingga mereka membayar jizyah. Orang bukan Islam yang bayar jizyah, cukai kepala. Haji Lan, dengar baik-baik. Muka surat 433. Huraian dia. Apa kelebihan? Jizyah ialah cukai kepala yang dikenakan kepada orang-orang yang bukan Islam untuk menjaga keselamatan nyawa dan harta benda mereka. Bila dia bayar cukai kepala, mana? Nyawa dia dijamin. Harta dia juga dijamin. Kalau kita rampas harta dia, kita bunuh dia, atau bunuh dia, dia tak mati, dia berdoa. Tuan-tuan, hadis ini sebahagian ulama kaitkan dengan orang-orang kafir zimmi yang bayar cukai. Tapi kita buat zalim kat dia. Ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran fa innaha laisa dunaha hijab. Tuhan mustajabkan doa dia kerana dia kafir zimmi yang telah dizalimi oleh orang-orang Islam. Hai, itu kelebihan orang bukan Islam yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Hak mereka tidak terhakis. Dijamin. Bagaimana mereka nak sembah? Boleh mereka sembah. Muka surat 195 surah Al-An'am ayat 108. Dia nak sembah tokong, sembahlah. Ini hak mereka. Bahkan Islam aja, pemeluk agama Islam, jangan hina apa yang mereka sembah. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah. Tuan-tuan dengar. Ayat ini, inilah petunjuk Al-Quran yang wajib kita turut. Apa dia? Jangan kita menghina apa yang mereka sembah. Makna? Terjamin atau tidak? Hak mereka, dia nak sembah boleh, nyawa atau dia dijamin. Quran ada, hadis ada. Baik, kita akhiri dengan Perlembagaan Persekutuan. Hey, lawyer-lawyer takkan tak faham kot, empat belajar bidang ni. Saya bukan lawyer, ustaznya. 11.1. Every person has the right to profess and practice his religion. Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamal ajaran agamanya. Jadi apa masalah kalau hudud dilaksanakan? Tak ada masalah. Dijamin oleh Quran, dijamin oleh hadis, dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Walaupun kita tak redha dengan Perlembagaan Persekutuan, dalam soal ini, hak orang-orang bukan Islam dijamin. Betul atau tidak? Itu hak dia. Jadi apa masalah bila laksana hudud? Tak ada masalah. Tanpa hudud, saya yakin percaya gejala murtad akan terus berleluasa. Kalau ada hudud, minta maaf. Anwar Ibrahim pun, dia tak duduk dalam penjara sekarang. Tahu tak? Kenapa tak ada hudud? Dia duduk dalam tu, Pak Syed. Round kedua. Percayalah Haji Lan, esok kalau umur dia panjang, dia keluar pula, saya tak terpanjat liwat bahagian ketiga. Confirm. Tapi kalau ada hudud, mana saksi? Pendakwa raya pula kita lanyak punggung dia, kau-kau. Tapi kita tak mau hudud. Ini hujah saya. Quran ada, hadis pun ada, Perlembagaan Persekutuan pun ada. Jadi tak ada maksud. Sebab tu tuan-tuan, jangan salah faham. Amalan-amalan sunat tadi digalakkan oleh Islam. Tapi kena ingat ada amalan yang lebih tinggi martabat nilainya di sisi Allah. Iaitu berjihad di jalan Allah. Jadi cukup untuk malam ni. Sebab ada tahlil, ringkas, genap sejam. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Seperti biasa, saudara Hamzah, jangan lupa. Terima kasih banyak. Kita bentang ziyadah lah. Terima kasih tuan-tuan. Tolonglah sama-sama doa. Moga-moga Tahfiz Mutmainah tahun depan kita akan mengambil SPM, batch pertama, sebagai calon persendirian. Saya dah berdoa di Mekah. Moga-moga 16 orang pelajar ni bakal mendapat keputusan yang cemerlang. Kebanyakan mereka dah habis 30 juzuk. Mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan meringankan beban kami serta melancarkan perjalanan Tahfiz Mutmainah. Jadi kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah suratul Asr.
illa alladhina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi minta jasa baik imam sinilah, jadi imam dan seterusnya untuk tahlil. Lalu silakan. Betul lah ada kat sini.